lagi nak menguasai tajuk ini. Jadi Ustazah buat pengulangan, okay, daripada topik yang memang kita dah belajar. Okey, tajuk kita hari ini ialah baca kataan. Okey, Afiq dan juga Irfan Hafiz minta tak payah present eh. Boleh? Okey, nanti mengganggu kawan yang lain. Okey, saya teruskan dengan kita teruskan dengan kata sapaan yang pertama, okey. Kat sini, Astami'u wa urat didu. Okay, siapa yang boleh bantu saya? Siapa yang nak baca? Saya. Okey, siapa Ayu yang nak baca? Bantu saya kat sini. Sekejap eh. Okey. Sulaiman lah sudah minta Sulaiman. Cuba Sulaiman baca yang ni. Ha, yang baca yang ni. Dia nampak tak? Nampak. Okey. Sulaiman baca yang ni eh. Yang first ni. Okey. Coba hal khair. Yang ni sebut. Sobah al-khay. Okey, kemudian macam mana kita nak jawab dari bagi soalan sapaan sobah al-khay? Kita nak jawab macam mana? Sobah al-nur. Okay. Siapa yang tahu maksud dia ni dalam bahasa Melayu? Siapa yang tahu? Okey, Ustazah nak pagi. Semua mutekan awak punya mikrofon kecuali Sulaiman. Okey. Okey, barulah rakan lain Barcelona nak dengar kan, tak bising. Ustazah Syafi nak baca. Okey, kejap. Kita satu-satu eh. Okey, kita mula tadi Sulaiman dah baca kan? Sobahan Nur. Jadi dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai apa kat sini? Pagi. Selamat pagi. Tengok ada matahari kan baru nak terbit ni. Okey. Selamat pagi. Jadi kalau kita nak sapa orang dalam bahasa Arab, sabahal khair kan, kita jawab kita pun jawab sabahan nur. Kalau bahasa Melayu kita cakap selamat pagi Syafiq, selamat pagi Alisha kan. Macam tu kan? Okey, ini kata sapaan selamat pagi. Okey, untuk selamat petang. Saya nak minta siapa eh? Alisha lah, Alisha Rania. Okey. Cuba Alisha Rania. Yeah. Baca yang ni. Masa al-khair. Jadi kita kena jawab apa kalau orang sebut dekat kita masa al-khair? Masa al-nur. Jadi dekat sini, ini ucapan untuk pagi ke petang? Petang. Okay, macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu pagi ke petang? Turun. Matahari nak turun. Tapi ni dekat gambar kita lepas tahu matahari tu nak turun ke nak naik. Betul tak? Okay. Matahari nak naik. Okey. Kalau kita nak tahu ucapan ni untuk waktu pagi ataupun petang, kita tengok dekat ni perkataan ni. Sobah. Sobah untuk waktu pagi. Okey. Coba. Kalau untuk petang sebut sebagai masa. Okey, soalan ni waktu petang. Okey, boleh? Mudah je. Okey. Sekejap.
Okey, Ustazah nak minta awak buat. Ustazah, Syafiq tak nampak gambar tu. Ah, Ustazah dah tutup dah. Ustazah tutup dah. Okey, sekejap Ustazah nak. Okey, screen jap. Okay, siapa yang boleh ingat tajuk ni? Tajuk apa? Yang kita belajar tadi? Tak nampak. Memang Ustazah tutup. Ustazah nak tanya, awak ingat ke tak yang kita dah belajar? Hari tu kita dah belajar. Tadi Ustazah dah ajar. Ustazah tutup sebenarnya. Awak boleh ingat ke tak? Hari-hari dalam Arab. Okey, so saya nak explain tu. Activity. Sekejap, ni kita tak boleh. Ustazah nak berbincang dengan awak. Awak ingat ke tak yang kita belajar tadi? Alhamdulillah. Okey, Ustazah nak yang lain semua mute kan eh? Mikrofon awak mute kan mikrofon awak? Tutup mikrofon. Tutup mikrofon awak. Sebab suara jadi tak jelas. Sekejap eh. Okey, Ustazah tak boleh besarkan lagi sebab kita nak suaikan. Ini arahan dekat sini. Kita kena suaikan. Wasil. Wasil ni dalam bahasa Melayu kita kena maksudnya suaikan ataupun awak kena padankan yang mana yang sesuai. Okey. Jadi dekat sini ada 4 gambar. Okey. Tadi kita belajar tentang sobahal dan juga haiwan. Ya, betul tak? Okey. Jadi dekat sini siapa nak bantu ustazah untuk sesuaikan jawapan dia? Saya. Saya tak ingat dah. Okey, gambar yang pertama ni, gambar dia menunjukkan ada perkataan apa ni kat sini? Kenapa? Ustazah tak boleh nak besarkan lagi sebab kalau kita besarkan nanti kita tak boleh nak padankan jawapan dia. Okey. Ini gambar dia. Ya, Ustazah besarkan dia. Ustazah besarkan gambar tu. Gambar dia pergi apa ni kat sini? Well? Well? Kak, selamat. Selamat datang kan? Welcome. Dalam bahasa Inggeris, welcome. Okay, selamat datang kan? Kita jaga. Okay. Kita dah paling kuat dah ni. Mungkin line slow kot. Kena pilih yang mana satu. Okay. Kita kena padankan. Okey. Kita lan wasah lan. Kalau ustaz yang ni. Dia tak boleh nak fokus sebab. Tak faham ni apa sangat. Okey. Okey. Macam mana awak nak faham kalau awak pun dah kata? Jadi ustazah nak awak mutekan awak punya mikrofon. Betul tak? Betul. Jadi ustazah kan apa tadi? Kita tak mute, kita tak dengar. Okey. Jadi ustazah nak awak tengok dekat gambar ni. Okey, kita kena perhatikan daripada gambar ni. Okey. Welcome. Okey, welcome. Siapa yang tahu dalam bahasa Melayu dia apa? Selamat datang. Boleh pun.
Jadi Ustazah macam ni, bila Ustazah tanya, kalau Ustazah awak diam, awak kena di? Diam, okey? Jadi, untuk selamat datang, masyarakat itu apa? Selamat datang, kita sebut sebagai Ahlan wa Ahlan. Okey. Kemudian kita pergi sekolah waktu petang. Pagi. Tengok ni gambar. Pagi. Jadi kawan-kawan awak pergi sekolah. Okey. Kalau kita pergi sekolah waktu pagi, tadi Ustazah kata kalau waktu pagi kita kena tengok perkataan apa? Sabah al-khair. Okey. Jadi dekat sini kita letaklah kat sini jawapan dia. Sabah al-khair. Kan? Okey. Kemudian kita tengok gambar ni. Awak kalau main dekat taman ke berapa? Pukul 5. Waktu petang kan nak main. Jadi bila waktu terang. Tadi saya kata perkataan dia apa? Masa al-khair. Masa al-khair. Bagus. Sulaiman yang fokus dengan suara Ustazah. Yang lain semua bercakap sendiri kan? Betul tak? Betul. Macam mana nak dengar suara cakap macam tu? Jadi saya nak selama ni. Anur. Siapa tahu bila malam? Soalan untuk malam. Tapi awak tak belajar. Jadi satu lagi yang kita perlu sambungkan dekat sini. Okey, Muaz, saya minta awak mute Muaz dan juga Irfan Asi. Tutup mikrofon awak. Okey. Macam ni kalau awak nak bercakap juga, baik Ustazah suruh awak yang bercakap je lah. Boleh? Anak. Apa ni? Video game? Okey, kemudian untuk soalan yang berikutnya Ustazah akan sambung lagi. Tapi kita akan teruskan kepada kita akan tengok topik yang lain pula. Okey. Sekejap Ustazah akan share lagi. Okey, setakat ni siapa yang boleh ingat apa yang kita belajar tadi? Tak tahu. Tadi kita belajar dah. Kita ulang. Ustazah dah ajar dekat kelas. Ustazah dah ada berulang kaji. Selamat pagi dan juga selamat petang. Iya. Okey. Sudah lah so slow. Saya nampak cara siapa gerak pula. Tak siapa gerak, tak siapa cakap. Okey, kita buat ulang kaji untuk nombor dan bilangan pula. Boleh ingat tak kita belajar? Tapi saya terlupa. Ya, saya terlupa. Tu lah. Ustazah dah ajar kan? Betul tak? Baru je Ustazah ajar hari tu. Okey, kita teruskan dengan Namrohu bil arqam. Kita akan belajar kepada nombor dan bilangan. Nombor dan bilangan. Okey, kita tengok. Kita dah baca doa belajar tadi.
kita akan belajar bilangan al-arqam wal-a'dad. Okey, kita akan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey, macam mana dengan kata-kata kalau semua orang berharap? Jadi macam mana nak dengar kalau semua orang Allah. Semua tutup. Okay. Baru boleh jelas kan? Okey. Nombor yang kita akan belajar yang ini kita akan belajar dulu. Okey. Wahidun, isnani, tanda satun, arba'atun, khamsatun. Okey, kenapa ada suara lagi? Okey. Kemudian kita tengok nombor yang pertama. Okey. Ini nombor yang pertama. Dalam bahasa Arab kita sebut sebagai wahidun. Wahidun dalam bahasa Arab. Kalau main-main bila kakak suruh buka lagi kan? Kakak suruh buka lagi mic kan? Okey, nombor yang awak nampak kat depan ni ialah nombor 1. Okey, dalam bahasa Arab kita sebut sebagai wahidun. Wahidun. Okey, ini nombor 1. Okey, awak kena ingat nombor 1 wahidun. Okay, contoh yang ada dekat sini, ada bagi apa ni? Gambar apa ni? Siapa yang suruh baca tu? Okey, ni gambar susu. Kalau saya tak bagi tahu pun awak dah tahu ni gambar susu kan? Betul tak? Sebab ada gambar apa itu? Gambar lembu, okey. Susu dalam bahasa Arab dia halibun. Halibun susu. Okey, jadi kat sini kita kira ada berapa di sini kat sini? Ada berapa di sini? Ada satu. Jadi di sini kita kira wahidun. Okey. Kita pergi nombor 2 pula. Okey. Yang kedua ada ni nombor berapa ni? Isnani. Isnani. Nombor berapa ni? Nombor 2. Nombor 2. Okey. Cuba kira kat sini tadi. Kalau satu kita dalam bahasa Arab dia apa? Ada tahu dah sebab Muaz tengok kita tu. Okey, dalam bahasa tadi satu apa? Isnani. Isnani dua apa? Satu apa? Dua. Wahidun. Jadi kita kira lah kat sini. Wahidun. Isnani dua. Jadi dekat sini ada dua ka'akun. Ka'akun tu apa? Kak Akun dalam bahasa bahasa Melayu dia ialah kek. Jadi ada dua kat sini. Bunyi dia Okey. Kita tengok yang nombor seterusnya pula. Ni nombor berapa? Jadi dekat sini ada salasatun. Balu tu, nun tu apa?
Balon. Siapa tahu balon ni apa? Balon. Itu sama kan? Balon, balon. Dalam bahasa Melayu kita sebagai balon juga kan? Balon. Okey. Kita teruskan kepada nombor yang berikutnya. Okey. Nombor empat. Nombor empat. Dalam bahasa Arab bahasa ini kan? Nombor empat macam ni. Arba'at. Okey, kenapa kalau saya bising balik ni? Kenapa kita kumpul kelas saja bising pula ni? Sebab semua berdekat. Jadi saja nak minta semua boleh senyap. Siapa yang tengah berdekat tu? Okey, selagi tak senyap saja tak nak mula dah macam ni. Biar lambat habis. Boleh ke tak macam ni? Tak payah kita habiskan kelas kita eh? Okey, kita tengah belajar jadi kita kena fokus, betul tak? Betul. Okey, nombor empat macam ni dalam bahasa. Okey. Tak sama ke tak macam yang awak tulis dalam nombor tu? Sama ke tak? Sama. Sama kan? Okey. Ini dah dalam bahasa Arab. Empat dalam bahasa Arab kita buat macam ni. Okey. Okey, dalam bahasa Arab empat kita sebut sebagai arba'atun. Okey, arba'atun empat. Okey. Mari kita bilang sama-sama. Contoh yang ada dekat sini. Okey, terlompat-lompat burger ni. Tak tahu panas sangat kot. Okey. Siapa nak bantu Sarah kira? Saya. Bagi Sarah pilih lah. Ya. Bagi Sarah pilih Sulaiman juga lah. Boleh tak? Okey. Sulaiman cuba kira. Yang ni. Boleh Sulaiman? Okey yang ni? Wahidun. Wahidun. Yang ni? Okey. Saya. Wahidun satu. Ya saya. Yang ni? Islan ni? Islan ni dua. Yang ni? Tiga apa tadi kita dah belajar? Salah satu. Salah satu tiga. Kemudian yang ni? Arba'atun. Jadi ada berapa? Ada empat. Ada empat. Okey, bagus. Okey, burger dalam bahasa Arab kita sebut sebagai burgirun. Okey. Bunyi dia seakan-akan sama kan? Lagi bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab kan? Okey. Yang ni yang kelima. Okey, siapa yang ingat je Saza panggil untuk baca? Kira Saza. Yang senyap je, yang baru tengok Ustazah. Okey, yang dengar arahan, baru Ustazah bagi baca. Okey, boleh? Kita tengok nombor yang kelima. Okey, lima dalam bahasa Arab sama macam zero ataupun kosong kan? Ni nombor lima. Okey, kalau orang tak dalam bahasa Arab. Okey, lima kita sebut sebagai khamsatun.
Khamsatun. Khamsatun lima. Okey, dekat sini ada contoh yang saya berikan. Buzatun. Buzatun, maksud dia apa kat sini? Empat. Aiskrim. Aiskrim. Buzatun dah dapat. Aiskrim. Mana contoh saya dah bagi kat sini kan? Buzatun aiskrim. Okey, saya nak minta apa Muaz lah. Apa? Nah, Muaz kira ni, ada berapa ni aiskrim ni? Guna bahasa Arab kira dia. Okey. Contoh saya bagi. Wah, hidun. Wah, hidun. Satu. Satu. Haa, yang ni? Haa, lagi yang ni? Apa dua apa dua? Dua, nani dua. Okey, is nani dua. Kemudian is tiga. Okey, tiga. Salah satu tiga. Salah satu. Hidayah berapa? Salah satu tiga. Salah satu tiga. Yang keempat yang kita baru belajar tadi? Arba'atun. Arba'atun. Arba'atun empat. Okey, yang khamsah. Khamsah. Oh, boleh sebut khamsatun ataupun khamsah. Dua-dua betul. Ustaz, ini satu. Ya? Ha? Satu lagi. Berapa? Mana? Mana? Apa yang warna empat? Okey, warna empat. Lapan dengan sembilan. Lapan dengan sembilan. Apa? Okey. Sekejap. Saya belum share lagi yang tu. Ustazah, okay. Sampai berapa? Sampai 10 lah. Kita dah belajar sampai 10 kan? Baru kita boleh buat latihan nanti. Kan? Okey, kemudian Ustazah nak tengok pula untuk yang ke 6 hingga ke 7. Okey. Game. Dah nak? Hingga 10. Yang ke 10. B. Okey. Kita dah katakan sampai ke 5 kan? Mana pun ada. Mana menampak ni? Okey. Awak boleh nampak kan Suzar ni kan? Suzar share je. Ya, aku Rami. Nampak nanti lah kan Okay. Ni bukan game lah. Ni YouTube. Ya, bukan game. Okay, boleh nampak tak? Bukan game. Boleh. Kau tak boleh game. Kamu nak bercakap ni? Tak, tidak. Okey. Teruskan dengan nombor yang berikutnya. Lepas nombor 5 apa? Nombor 6. Ni nombor 6 dalam bahasa Arab. Kita pilih. Kita tahun. Okay. Contoh yang kita ada kat sini ialah hub. Apa yang suara tu? Ada. Ya. Tapi tak nampak, tapi nampak tu je. Tapi nampak lain, tapi tak nampak yang Ustazah tunjuk. Bila dia Ustazah pilih, dia Ustazah punya tolak tepi. Sekejap. Lain Ustazah slow.
Okey, tak apa. Okey, dah apa dah. Okey, boleh nampak? Tak nampak apa, Ustazah. Tak nampak apa-apa. Tak. Eh, apa? Dah, nampak dah. Besarkan sikit. Dah nampak. Okay. Besar sikit boleh Ustazah. Sekejap. Kena slow-slow. Lain suara slow. Suara Ustazah pelik lah sebab Ustazah. Ustazah Syafiq tak dengar Ustazah kata apa. Okey, Ustazah minta semua berulang-ulang ya. Sebab naik saya slow. Jadi Ustazah tak boleh nak pergi lagi. Okey? Faham ke tak? Faham. Naik saya slow. Ustazah nak dengar awak cakap pun tak boleh. Ustazah, Syafiq tak dengar suara Ustazah. Sebab Ustazah tak bercakap lagi, Syafiq. Okey. Jadi, Ustazah nak semua tutup mic. Sebab kalau Ustazah slow, kalau kawan awak semua bercakap, jadi lagi tak boleh dengar suara Ustazah. Okey. Okey, ni nombor. Siapa yang nampak skrin awak tu? Siapa yang boleh nampak? Nombor 7. Haa, nombor 7? 6. Nombor 6. Tengok contoh dekat sini. Okey, nombor 6 dalam bahasa Arab kita sebut sebagai Sittatun. Sittatun 6. Okey. Contoh dia dekat sini saya bagi Khubzun. Khubzun dalam bahasa Arab apa? Dalam bahasa Melayu dia? Roti. Roti. Contoh saya dah bagi kan. Jadi awak dah tahu tu apa. Kita tengok dekat sini. Okey, kan dah tambah dah. Cuba bilang sama-sama. Cuba bilang sama-sama. Satu tadi dalam bahasa apa? Wahidun satu. Empat, satu, lima, enam. Jadi rotinya ada berapa? Enam. Okey, boleh kita masuk nombor yang seterusnya? Boleh. Okey, kita tengok nombor yang seterusnya. Nombor. Okey, dekat sini ada kesalahan. Seperti Ustazah. Okey. Ini nombor berapa ni? Ini nombor berapa? Tujuh. Tujuh. Dalam bahasa Arab kita sebut
Sab'atun. 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 Jo. Okay. Sab'atun. Ni, Miran. Miran ni. Api. Okay, kita tengok. Okay, kita kena sama-sama eh. Api ni ada berapa? Okay. Okay, yang pertama ni. Satu apa? Satu dalam bahasa Arab? Wahidun. Okay, Wahidun. Wahidun. Nanti dua. Nanti dua. Sama satu ni. Tiga. Satu ni. Satu ni. Enam, empat, lima. Kita tuan. Lima. Enam. Kita tuan enam. Kita tuan enam. Sekejap. Sila lari. Okey. Apa yang lari? Tak, Ustazah punya skrin ni. Dia jadi ada tujuh. Okey. Ustazah punya ni sebenarnya line slow. Jadi dia tak boleh bergerak ikut ni. Okey. Jadi ada tujuh. Ada. Okey, nombor 8 dalam bahasa Arab sama sama dia tu. Sama dia tu. Okey, ni gambar apa ni? Hadiah. 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 Dalam bahasa Arab kita pun sebut sebagai hadiah tu. Hadiah tu. Bukan hidayah. Bukan hidayah. Hadiah tu. Okey. Jadi mari kita bilang sama-sama. Kita kira sama-sama hadiah ni berapa. Lapan. Okey, jadi ada berapa hadiah ni? Lapan. Lapan. Okey, ada sama ni api. Okey, bagus. Kemudian nombor yang seterusnya. Nombor apa? Nombor? Sembilan. Okey, dalam bahasa Arab. Sif'atun. Okey, okey. Jadi khotiman apa kat sini? Maksud dia? Cincin. 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 Kita kena ada cincin kan? Okey. Kita tengok cincin dari ada berapa kat sini cincin dia. Okey, jom kita kira. Okey, saya nak panggil tangan seseorang lah. Kira dengan seseorang. Isnani. Dua. Sembilan. Satu. Tiga. Empat. Empat. Satu, lima, kita pun enam, satu, tujuh, sama, satu, satu, sembilan, sampai sembilan. Okey, kita tengok nombor yang terakhir. Tengok ni nombor berapa? Nombor berapa? Nombor 10. Dalam bahasa Arab. Asyaratun 10.
Okey. Ini gambar apa? Gula-gula dalam bahasa Arab kita sebutkan halwa. Okey. Ah, jom kita kira ada berapa ini. Ya. Dah halia, tak dah. Ya. Ya. Ah, nombor 11. Okey, semua senyap. Ah. Okey, Sazan nak kita kira sama-sama gula-gula ni ada berapa, okey? Okey. Wahid. Satu. Satu. Sekali. Dua. Satu. Satu. Tiga. Empat. Empat. Satu. Nah, jadi kita dah belajar daripada nombor 1 hingga nombor berapa lah? 10. Okey. Kita dah belajar sampai nombor 10. Okey. Siapa yang boleh tunjukkan dekat Ustazah nombor 1 apa dalam bahasa Arab? Sulaiman, nombor 5 dalam bahasa Arab apa? Okey, Alma, nombor 2 apa dalam bahasa Arab? Isnani. Okey. Madina, nombor 3 dalam bahasa Arab? Salah satun. Okey. Kemudian nombor nombor 2 hari. Hari itu apa? Apa yang boleh bantu Pak Nasi? Jadi untuk hari ini kita belajar tentang bagaimana kita nak menyarang. Okay, ahla wa sahlan, bahal, sobahal, khoy, masa'al, khoy. Kemudian bilangan dalam bahasa Arab 1 hingga 10. Okey. Ini yang kita belajar untuk hari ini. Okey. Siapa ada soalan dekat sini? Siapa ada soalan? Ada. Jadi apa ni? Aku ustazah.